Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini akan membahas surat tafsir surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Ini babnya tentang makanan yang halal dan yang thayyib serta makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dulu ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن ayat 172 itu isinya perintah lebih khusus, karena sebelumnya di ayat 168 itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada seluruh umat manusia perintah yang lebih umum. Kalau kita kembali ke ayat 168, di situ Allah memerintahkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah oleh kalian apa saja yang ada di muka bumi ini, tentu saja makanan pertama halal yang halal, kedua thayyiban yang baik. Jadi perintah umum itu rupanya relevan, karena secara
umum. Kita kalau bicara tidak saja orang Islam, tapi di luar Islam, pertama yang menjadi problem itu makanan itu adalah halal atau tidak, baik halal zatnya maupun halal ya prosesnya, cara memperolehnya. Secara proses bisa jadi halal, zatnya tidak. Begitu pula sebaliknya. Ya, makanan itu zatnya halal, ya, tapi prosesnya belum halal. Ini banyak, masih banyak di luar. Nah, harapannya ketika yang diperintahkan itu lebih khusus orang yang beriman, persoalan halal itu sudah selesai. Ya. Persoalan apakah makanan ini halal dan atau haram itu sudah tidak menjadi persoalan lagi. Kita kan begitu, insya Allah kita mencoba mendapatkan makanan dengan cara yang halal, memilih makanan juga makanan yang halal. Tinggal thayyib atau tidak. Meskipun kita tahu di tengah-tengah antara dua ayat tadi itu ada ayat 170 yang mengisyaratkan bahwa banyak manusia itu ternyata kalau dikatakan beriman itu kok ya sulit. Kenapa? Karena cara beragamanya glundung semprong. Kenapa glundung semprong? Ya saonoe kaya biasane, tidak dipelajari. Dalam bahasanya ayat 170, jika dikatakan kepada manusia, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, orang menjawab, kaya biasa nih. Nah gitu kan. Itu disebut taklid. Gitu. Artinya, pada kenyataannya masih ada termasuk di dalam umat Islam, ya beragama itu ya pokok melok ae, tidak melihat rambu-rambu apakah itu ajaran dari Allah atau tidak. Sehingga apa? Sehingga balik lagi, meskipun beragama, meskipun menyatakan Islam, ya paling tidak menyatakannya di KTP kan. Gitu kan? Tapi jenis makanan yang dipilih, cara memperoleh makanan yang akan dimakan itu belum tentu halal. Ya, ini karena ini kumang saja. Makanya kalau di pinggir-pinggir jalan itu perlu hati-hati. Belum dia senang makan, ya mampir di pinggir jalan itu ya. Ya paling tidak kan apa namanya ukurannya kan tidak mahal, murah gitu. Tapi kadang-kadang ya termasuk yang di jalan sini ya, sebentar lagi itu kalau pagi itu kan banyak makanan semua. Setelah berhenti, loh si orang kok dideh gitu, angkai sih gitu ya, darah gitu ya, darah diolah ya. Ya Allah. Niku sing dodol ya wong Islam namen takoni gitu. Sing tuku ya wong Islam. Akhirnya ya kembali ayatnya ke 168 sampai niku wis sing gurung dianggap ya ayyuhallazina amanu, dianggapnya ya ayyuhan nas menungso kan gitu.
di jalan kan gitu ya, gorengan, satunya itu masih ada ya. Jadi belum ngomong yang baik lah, ngomong yang halal saja masih belum selesai ternyata. Begitu. Itu yang terang-terang, yang jelas ya kalau orang tahu. Saya nggak tahu anak muda sekarang, anak kecil sekarang tuh umpama jalan sendiri, joy sendiri, paling mau mampir, ingin tahu apakah sudah pernah diajari atau tidak itu kau lenak itu. Mungkin juga nggak tahu juga. Itu pentingnya untuk mencari makanan yang halal, baik zatnya maupun prosesnya, caranya. Nah, kalau itu sudah selesai, maka masuklah ayat 172. Begini, makanya seruannya lebih spesifik, lebih khusus. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang itu berarti maksudnya adalah makanan. Makanlah oleh kalian makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, ya, yang itu disebut oleh Allah sebagai rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang hanya kepada Allah beribadah. Kita bahas dengan tafsir yang sederhana dulu ya, di sini. Hadza amrun lil mu'minina khassah ba'dal amril 'am. Nah, tadi itu ya. Ayat ini merupakan perintah khusus kepada orang beriman. Setelah sebelumnya Allah memberi perintah yang sifatnya umum. Mengapa setelah perintah yang umum kepada seluruh manusia untuk makan makanan yang halal dan thayyib, sekarang kepada orang beriman diberikan perintah setengah mengulang, yaitu yang thayyib tidak disebut lagi yang halal? Zalika annahum humul muntafi'una 'alal haqiqati bil awamiri wan nawahi. Karena hanya orang yang beriman yang bisa sungguh-sungguh mengambil manfaat dari perintah-perintah Allah, dari larangan-larangan Allah, bisa babi imanihim, ya karena iman itu. Orang beriman akan mengikuti perintah Allah, akan menjauhi larangan Allah karena tahu manfaatnya. Karena itu menggali manfaat dari perintah dan larangan Allah, termasuk perintah untuk memakan makanan yang halal, itu terus menjadi kajiannya umat Islam sampai sekarang. Yang terbaru misalnya kemarin itu mana ya, dalam saya dapat apa draftnya dari Pak Agus Maksum itu yang ikut ya, apa namanya, ijma atau maaf ijtima ulama, Majelis Ulama Indonesia, itu juga membahas tentang makanan yang halal dan yang haram yang seperti apa. Itu diantaranya
Bentar, saya bukakan ininya ya. Apa namanya? Ini materinya. Materinya. Ini materinya. Di sini. Ini dibahas apa saja ya? Ke daftar isi saja biar kelihatan. Di antara pembahasan yang mengemuka ini baru saja tahun 2024. Ya. Masalah fikih kontemporer itu napa mawon masalah fikih kontemporer niki. Di daftar isinya. Nah, kemarin ya saya sempat sampaikan zakat YouTuber. Nah, kriteria khobais dalam produk halal. Dan kemudian termasuk itu yang B2 nomor 1, hukum pemanfaatan darah babi untuk bahan pakan hewan. Sekarang tuh macam-macam, gak hati-hati kan gak sama. Kalau menjelaskan gak ada pakan hewan dicampuri ya. Kalau yang hukum pemanfaatan darah babi untuk bahan pakan hewan itu jelas sudah itu haram. Tapi yang nomor 4 kriteria khobais dalam produk halal itu banyak produk halal selain makanan itu juga dicampuri kosmetik ya, campuri, dicampuri dengan bahan-bahan yang nyata-nyata haram atau yang mendekati haram dari sisi tertentu dan juga berbahaya dari sisi kesehatan. Itu nanti pembahasannya di situ. Ya, misalnya cacing, entah itu nanti hasil risetnya apakah aman atau tidak belum tahu, dipakai aja. Maka kalau risetnya itu berbahaya, haram itu nanti. Nah, begitu itu. Ini perkara-perkara yang banyak sekarang itu riset kayak gitu itu. Ya. Kalau itu darah babi untuk bahan pakan hewan, mungkin enggak sampai ke situ. Melihara lele dicemplungi napa? Batang. Ana batangnya itu bangkai. Ayam mati kemarin masuk mau jadi makanan. Ini kan orang piye. Gitu kan? Kalau tanpa sepengetahuan kita di kolam itu ada misalnya ayam yang apa namanya? Nyemplung. Kemudian ya enggak bisa lagi naik, mati di situ, dimakan, enggak ada masalah. Tapi kalau sengaja ya kan, lelenya halal. Ya. Tapi cara beternaknya dicampuri mumpung ono panganan gratis, nganggur, pakan gratis. Nah, kalau kerjasamanya sama ini, kerjasamanya sama tukang ayam misalnya, tukang jualan ayam potong misalnya, sebagian mati, ya wis aku duwe ya repot ya. Terus, itu namanya pemanfaatan bahan makanan yang haram untuk proses ternak makanan yang halal, campur macam itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Ini contoh-contoh saja. Jadi perintah ini khusus kepada orang beriman karena orang berimanlah yang nanti akan mendapatkan manfaat, bisa mengambil manfaat dari perintah-perintah larangan Allah. Di antara cara mereka mengambil manfaat itu adalah terus melakukan penelitian, riset, gak berhenti di dalam apa namanya
halal dan haram secara umum ya. Karena kita itu banyak sekali prosesnya di penyembelihan itu, apakah benar halal atau tidak gitu ya. Nah, kemarin ketika penyembelihan kurban, makanya penyembelihan kurban itu Mas Dani ya, kalau bisa jangan hanya apa namanya bayari orang ya, orang-orang yang teman-teman yang takmir dilatih untuk beleh kan itu ya, menyembeli supaya tahu prosesnya, tahu caranya kan itu. Oh sudah ada ya bagiannya Pak Lutfi ya, oh, ya. Sudah tersertifikasi. Gitu. Saya kalau di Patian itu sapi ini berapa pun ya sing mulai kurun dewe cepet ternyata ya. Ya kalau nanti sudah terbiasa itu enggak cepet. Kita butuh seperti itu. Dulu itu hampir, kalau dulu kan diserahkan kepada kiai ya gitu ya bagiannya mulai itu. Sekarang wis kan kiai pokoknya. Ngolating kokon beleh, khawatir saya kan itu ya. Gak sholat tapi beleh ini bahaya. Kan itu. Lah sampean-sampean sing sholat gak wani beleh. Gak wani aku kok iso mangan gara-gara iwak repot ini. Jenengan sing sholat iku kudu wani, kudu iso gitu ya. Karena ini persoalan makanan yang halal atau tidak, kok campur antara halal dan tidaknya. Gak tahu sholat ini bismillah ya apa ya. Sampai akan tahu begitu kalau langsung sering terjun. Datanglah ke pasar, sampai ke pasar Krian itu tukang beleh. Saya kalau ke pasar Krian milih ya, di antara banyak sekali tukang nyembelih itu paling enggak milih sapa sing lambene muni ya, bismillah ya, enggak kan ya, milih ya. Meskipun bisa saja saya berdoa saat wis kaitan mang siji kae kabeh kan gitu. Atau saya berdoa dalam hati, enggak perlu ngomong ya, kita itu kan menghukumi dari yang tampak di luar. Karena yang tampak di luar lebih kelihatan itu ya, saya pilih yang kelihatan itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Kita perlu melihat sampai ke sana. Karena ini terkait dengan perintah berikutnya di dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsir. Perintah itu terkait halal dan thayyib, itu terkait dengan perintah berikutnya. Baik. Fa'amarahu bi'akli thayyibati minar rizqi. Maka dalam ayat ini sudah tidak dibahas lagi tentang halal haram, selesai. Maka dalam ayat ini diperintahkan orang beriman itu untuk makan makanan, makan rizki yang baik-baik saja. Maka perintah selanjutnya wa syukru lillahi ala in'amihi, bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang sudah diberikan. Bisti'maliha bito'atihi wa taqwa biha ala ma yusolu ilaihi, dengan cara mengamalkan taat dan bertakwa. Mengapa mengamalkan taat dan bertakwa? Karena itu perintahnya Allah secara umum kepada semua rasul di dalam surat ini, suratnya Al-Mu'minun ayat 51. Perintahnya mirip dengan apa yang diberikan kepada umat kaum beriman. Redaksinya mirip. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, makanlah yang baik-baik, rizki yang baik-baik, makanan yang baik-baik, tentu saja halal, wa'malu shaliha, dan beramal solehlah. Maka kalau tadi disampaikan oleh
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan beramal soleh. Nah, itu berhubungan. Makanan yang halal dan thayyib menjadi jembatan untuk bisa beramal soleh, untuk bisa bersyukur. Nek panganan yang boten halal, boten thayyib, abot amal soleh, abot bersyukur. Maka dalam tafsir ini disebutkan fasyukru fi hadhil ayat. Maka bersyukur di dalam ayat 172 Al-Baqarah ini sama dengan surat Al-Mu'minun ayat 51 tadi, huwal amalu soleh. Syukur di sini maknanya amal soleh. Wahuna lam yakul halalan li'annal mu'min abahallahu lahu tayyibati minar rizki khalisatan minat tabah. Di sini tidak perlu disampaikan lagi halal, karena orang beriman itu sudah mencari makanan yang memang diperbolehkan oleh Allah, ya. Dan imannya orang beriman itu menghalangi dia untuk memakan yang tidak halal. Sehingga makna in kuntum iyyahu ta'budun itu fasykuruhu. Maka di sini menunjukkan siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, jadi dia kan diikuti perintah makan makanan yang halal dan thayyib. Khusus orang beriman langsung disebut thayyibat. Ya, kemudian perintah bersyukur. Ketika sudah selesai makanan itu thayyib dan sudah bisa betul-betul bersyukur dengan beramal soleh, maka itu menjadi bukti kita itu beribadahnya hanya kepada Allah. Maka kesimpulannya, man lam yashkurillah lam ya'budhu wahdahu. Ini namanya mafhum mukhalafah. Jadi paham sebaliknya, logika kebalikannya, siapa yang belum bisa bersyukur, siapa belum bisa beramal soleh, maka berarti belum bisa beribadah kepada Allah saja, gitu ya. Kama anna man syakarahu faqad abadahu. Sebaliknya juga, siapa yang sudah bisa menjalankan, mengamalkan syukur kepada Allah, berarti sudah beribadah kepada Allah secara tauhid. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini menyampaikan, jadi terkait dengan makanan yang halal, ya, yang diperintahkan kepada semua Rasul, kepada semua orang yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Wahai manusia, Allah itu sungguh thayyibun, thayyib, baik, layak balu, tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik saja. Wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sungguh Allah sudah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul, seperti apa yang ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian makanan yang baik-baik dan beramal solehlah.
ya, sama dengan perintahnya kepada orang beriman di dalam surah Al-Baqarah 172. Kemudian ya, Rasulullah bercerita ada orang itu yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah, sulit dikabulkan oleh Allah. Bagaimana? Meskipun berdoa, ya Tuhan ya Allah, mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik, kata Rasulullah. Lah kalau makanannya, minumannya, pakaiannya, ini berarti baik dari sisi zatnya maupun dari prosesnya. Karena pakaian, wa ghudhiya bil haram, ya, nutrisinya diperoleh dengan yang haram, bagaimana bisa diterima doanya? Sehingga ini berhubungan tadi itu, perintah makanan yang halal dan thayyib dengan amal soleh. Gak bisa nyambung. Amal soleh itu hanya keluar dari makanan yang haram. Dari sini nanti kalau dikembangkan, kalau kita masih agak berat melakukan amal soleh, berarti setigandoli perkara-perkara yang haram. Nah itu apa namanya hubungannya, ya, sangat apa namanya berpengaruh sekali makanan kita. Termasuk kalau sekarang itu kesulitan-kesulitan kita di dalam mengelola keluarga, mendidik anak dan sebagainya, ya. Baik, itu terkait dengan ayat yang 172. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat 173 memberikan gambaran tentang makanan yang haram yang jelas, ya, yang jelas. Yang itu kemudian harus menjadi panduan umum. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama harrama 'alaikumul maitah. Sungguh Allah itu hanya mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Nah, sekarang sudah diriset kenapa bangkai itu haram. Kan gitu. Dulu enggak pakai diriset, orang beriman enggak pakai riset, itu maksudnya diteliti gitu ya. Sekarang nggak pakai diri, sekarang diriset. Dulu nggak pakai diriset, orang beriman percaya saja. Tapi setelah riset, maaf, bahkan apa namanya penyembelihan yang kurang baik saja beda kualitas dagingnya. Kalau masih ada darah itu tidak keluar semua, karena proses penyembelihannya itu kurang sempurna, dia masih ada di pembuluh-pembuluh darah di dalam otot atau dalam apa namanya badannya hewan yang disembelih, itu beda kualitas dagingnya. Ya, memang dia harus keluar semua. Nek cara gampangnya biasanya ini beliannya mungkin ini ambu barah gitu biasanya. Kalau dulu begitu, ada amisnya, ada enggak enaknya. Secara tekstur juga masih ada alotnya, meskipun orang sekarang gampang alot itu kayak nanas, ya. Kesuwen nanas, dicelup nang nanas ya, bukan hanya gamok tapi hancur kan gitu ya. Ya, bareng disate gitu ya, disempol merotoli kan gitu ya. Maitah yang pertama, yang kemudian adalah wadah tadi sempat saya singgung, walahmal khinzir, dan daging babi.
wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Maka di sini disebutkan bahwa syariat ini ya bahkan diberikan oleh Allah sebelum pikiran kita itu sampai gimana, sebelum ada riset tentang apa bahayanya, apa jeleknya makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah ini. Ya. Kalau yang bawa ma'uhilla bihi ghairillah, di situ yang ikut itu jin, setan gitu ya, yang golong mesti gitu. Panganan yang dipersembahkan bukan untuk Allah itu biasanya ini ikut di sana itu. Ya. Maka para ulama memberikan pelajaran tentang hikmah ayat ini gitu ya. Ja'al Islamu li islahi ruhi wal jismi ma'an. Ya. Di sini Allah menurunkan ajaran Islam untuk memperbaiki, untuk ngapii aspek spiritual kita, ruh kita, wal jismi dan jasmania kita makan bersama-sama. Fa'al haqal khaba'itsal ma'nawiyyah bil khaba'itsil madiyyah. Di situ Allah dalam ayat ini haramnya empat jenis makanan ini menunjukkan bahwa Allah mempertemukan antara mana makanan-makanan yang khabithah, yang jelek, dan itu maknawiyah, dan yang madiyah, secara materi itu jelek maupun secara apa namanya arti, secara makna itu jelek. Semua yang disembelih untuk Allah itu jelek secara maknawiyah. Ya, itu menyalahi tauhid kepada Allah, menyalahi selamatnya hati, dan itu nanti dipertemukan dengan tadi itu yang jelek secara madiyah, materi, darah, bangkai, dan gitu. Dan kemudian apa namanya daging babi. Baik, itu secara umum ayat ini. Meskipun kemudian famanitturra ghairu baghin wala atin. Ya. Siapa yang terpaksa? Ya, kondisi terpaksa itu nek sakniki mboten enten lah iki terpaksa ya. Oh, sembarang ngono dari milih. Ya. Dan sekarang itu di luar negara, maaf, di luar komunitas Islam, masyarakat Islam, umat Islam di negara-negara Eropa, namanya produk halal itu tetap masih bisa ditemui ya. Meskipun harus hati-hati gitu ya. Diawur ayo koyo halal kabeh gitu ya. Tapi kalau mau mencari yang halal itu masih mudah, dan sekarang itu lebih mudah ditemui karena mereka tahu kebutuhan umat Islam itu di situ, sehingga tinggal pilihannya kita saja. Tapi kalau nggak pernah keluar ya nggak usah tuh nang Bali ngono ya, sampean senengane nang Bali utawa nang Solo, mlebu daerah Solo sate 10 kok 19.000 wah ini oh amin terus kasih itu wis. Iya kan daerah Tawangmangu ini gue ya, ya bukan Solo sih itu, pokoknya daerah Jawa Tengah ya sudah ada kan Tawangmangu sate rotok gede-gede ya 10 tusuk 19.000 ya terus timbang golek perkara wis gak sida wis sudah antri gini
lihat kuda gede, songolah saya maka wis keluar saya nangke ini paling murah 35 songolah ini sudah banyak peringatan ya dari teman-teman ya tentang nengko nanti campur-campur repot, dicampur-campur aja bahaya, pemane asli. Jadi nggak usah ya, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, kadang-kadang ke saya nanti siang ke Kendari, saya nggak tahu Kendari itu ada masalah atau tidak, tapi kalau di Sulawesi Utara ada banyak masalah di Manado gitu kan. Ono tikus, ono macam-macam ya guys. Saya kan iya, itu pokoknya daging dipangan nih gitu ya. Kucing, tikus, wes, opoai. Ini nanti ke, insya Allah ke Kendari sampai hari Kamis. Saya nggak tahu di Kendari apakah seperti itu ada yang begitu-begitu, nggak tahu, saya belum pernah. Ya, saya kira sementara demikian, nggak punten dengan kata. Ya, dua ayat itu yang kita pelajari. Jadi orang beriman diperintahkan untuk makanan, mengambil makanan yang baik, dan kemudian perintahnya bersyukur dalam arti beramal soleh. Dan itu berkaitan. Amal soleh sangat tergantung baiknya makanan kita. Sudah tidak bebas lagi halal haram karena selesai harusnya. Saya kira demikian. Ampun teningkang kata. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.